teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku, Bobby, teman baikmu. Nah, kali ini Bobby ada di mana, teman-teman? Bobby ada di M Block. Wow, ini tempat jajan-jajan, teman-teman. Makan-makan, nongkrong-nongkrong, teman-teman. Beserta teman-teman sekalian. Nah, ada apa aja, teman-teman ya? Yuk, ikuti keseruan Bobby, teman-teman ya. Alright, let's go. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali seni-seni instalasi, teman-teman. Wah, ini bentuknya unik-unik sekali ya, teman-teman. Ini sedang bercerita apa ya? Wah, ini keterangannya, teman-teman. Si Hidung, si Koneng, dan si Koma. Mangmul. Oh, ini dia teman-teman penjelasan dari artis yang di sini tersebut, teman-teman. Ini objek-objeknya, teman-teman. Nah, ini juga ada mural Mixed Media Installation using upcycled material. Wow. Ini juga ada patung-patung tangan, teman-teman. Dan di sini ada seni mural, teman-teman, dengan gambar Glenn Fredly. Wah, banyak-banyak sekali seni-seni instalasi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata di M Block juga, teman-teman, ini ada koleksi-koleksi dari Peruri, teman-teman. Kita lihat, teman-teman, ada apa aja, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini adalah mesin hitung uang logam Hemaf buatan Jerman tahun 1927, teman-teman. Nah, caranya seperti apa ya? Hitung uang-uang logamnya, teman-teman. Adalah mesin hand press Degel buatan Jerman tahun 1918 untuk mencetak uang. Nah, dulu uang Indonesia itu disebut dengan uang Republik Indonesia atau ORI. Adalah mesin potong uangnya, teman-teman. Nah, dipresnya di sini, lalu dipotong nih. Ini alat memotongnya, teman-teman. Ini adalah alat untuk menekannya, teman-teman, diputar. Dan ini, teman-teman, adalah alat timbangan uang, teman-teman. Untuk menimbang bahan material yang digunakan sebagai bahan untuk menjadi uang, teman-teman.
Nah teman-teman, ini juga adalah mesin potong uang teman-teman. Nah teman-teman, kalau ini mesin cetak uang yang lebih tua lagi teman-teman, dari abad 18. Wah, alatnya besar sekali ya teman-teman. Nah, setelah melewati koleksi-koleksi percetakan uang, nah sekarang kita ada di toko kelontong ya teman-teman. Seperti ini toko kelontongnya teman-teman. Iya teman-teman, toko kelontongnya, toko kelontong atau lebih tepatnya mirip atau sama dengan minimarket atau supermarket teman-teman. Di sini banyak dijual kebutuhan sehari-hari dan juga cemilan-cemilan teman-teman. Rata-rata adalah produk-produk dari lokal teman-teman. Nah ini banyak sekali teman-teman jajanan-jajanan lokal teman-teman. Nah, itu dia teman-teman keseruan Bobby dalam mengeksplor dan juga mengunjungi M-Block. Dari tempat-tempat jajanan, toko kelontong, lalu juga ada seni instalasi. Wah, macam-macam nih teman-teman. Dan juga ada koleksi-koleksi percetakan uang. Wah, macam-macam nih teman-teman ya. Oke teman-teman, yuk ikuti keseruan Bobby teman-teman ya. Nah, kita next selanjutnya. Kita coba makan makanan apa ya teman-teman ya kira-kira. Oke. Okay.